Tidak sama salah ya. Kabarnya sudah aman. Baik, nah ini kalau tampilannya di sebelah kanan atas ini sudah gambar orang seperti ini, berarti saya sudah berhasil login ke Microsoft Store dengan menggunakan akun yang tadi saya buat ya. Nah, setelah berhasil sign in ini, kita insya Allah sudah bisa download Mendeley site-nya ya, Bapak Ibu ya. Kita sekarang bisa klik di sini. Saya belum, Pak. Oh ya, baik Bu Belum, Yasmaniar, sampai saya di belum juga nih. Belum berhasil. Belum berhasil nih. Masih menunggunya. Pak Sunati sudah keluar dari puzzle-nya, Bapak? Sudah keluar, tapi belum berhasil nih. Di sign in-nya, Pak, mungkin inbox-nya? Iya, saya sudah coba di sign in-nya, tapi katanya salah satunya ini nggak cocok ini katanya. Incorrect your password or akun. Oh iya. Tadi Pak Sunanti sempat ini tidak ya, sempat apa namanya membuat recovery email atau tidak Pak Sunanti? Oh di ada tadi di sudah dicatat. Ya karena kalau misalnya sudah ada recovery email kan misalnya lupa password kan nanti bisa kita pilih lupa password kemudian nanti akan dikirimkan tautan untuk mereset passwordnya gitu Pak Sunati. Iya enggak ketemu tadi di sananya. Nanti saya pandu secara khusus Pak Sunati dan Bapak Ibu yang barangkali mengalami kendala ya nanti ya. Oke, thank you. Ya. Pak Sunati ini dari Jogja nggih, Pak. Pak Sunati nggih. Enggak, dari Padang. Oh, dari saya kira dari saya kira dari Jogja Bapak. Baik, mohon maaf Bapak. Oke, Bapak Ibu, mungkin masih ada yang mengalami kendala? Masih, saya belum. Bu Yosmaniar sampai ya, di mana? Bu Yosmaniar. Belum berhasil. Belum berhasil bikin akun Microsoft atau? Oh, udah ini waktu sign in di Microsoft. Belum sudah bisa. Sign in Microsoft? Iya, ini belum. Masih muter-muter gitu. Oh iya baik, mungkin problem jaringan ya Ibu Spaniar ya. Oke, saya akan melanjutkan terlebih dahulu Bapak Ibu untuk proses ininya ya, downloadnya Mendeley site. Nah, kalau kita sudah sign in, kemudian sudah muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu silahkan klik get it now ya di sini ya. Silahkan klik get it now. Nah, ini nanti kita akan diminta untuk mengisi beberapa informasi yang ya sebetulnya untuk ini saja ya, untuk data kita saja. Di sini kita diminta untuk mengisi nama, nama depan, nama belakang, kemudian akun email, kemudian pekerjaannya ya, job title-nya apa. Misalnya di sini kita bisa dikosongi, bisa diisi ya, silakan karena ini tidak wajib. Cuman yang di sini kita harus mengisi ya, jadi ini Indonesia. Kemudian phone number-nya kita isi dengan phone number ini. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk klik di sini ya. Centang di sini, Bapak Ibu jangan lupa untuk klik centangnya. Kita klik di sini. Nah, kemudian nanti kita klik continue. Sampai di sini apakah ada kendala? Pak Supati sepertinya tadi raise hand. Ya, betul Pak. Ya, silakan Pak Supati ada kendala apa Pak? Tadi setelah sign in itu ada kendala itu. Sebelumnya kan sign in Outlook kan? Iya, betul. Kemudian setelah itu sign in enggak bisa. Enggak bisanya tulisannya apa, Pak Subati? Disuruh sign in lagi. Oh, sign in berulang-ulang ya. Sudah coba berapa kali, Pak Subati tadi? Dua kali ya. Dua kali ya, oke baik. Biasanya Microsoft itu seperti itu Bapak memang. Jadi kita sudah sign in, nanti diminta sign in lagi. Itu coba kita ikuti saja ya Bapak ya. Oh, karena gitu kali ya. Nanti ada kendala atau mungkin gagal membuat akun Microsoftnya. Nanti coba kita kumpulkan ya. Siapa saja Bapak Ibu yang mengalami kendala. Nanti kalau perlu nanti kami buatkan akun Microsoftnya begitu ya. Supaya Bapak Ibu tidak mengalami kendala-kendala seperti ini. Ya, makasih Pak. Saya masih kendala. Sama, Pak. Pak Reno, saya masih kendala. Jadi, Pak Reno ada yang mau ditanyakan? Silakan Ibu, ini siapa dulu tadi ya? Mohon mungkin bisa raise hand supaya saya bisa melihat. Saya mau tanya, Pak. Oh iya, Bu Neni.
Itu yang di tampilan tadi ada work email. Itu email yang awal bukan yang kita tadi masuk ke Outlook bukan? Ya, ini tampilan di tampilan yang saya gunakan sekarang ya Bu Neni ya. Emailnya ya. Email yang tadi kan Pak? Betul, email yang Microsoft awal kita tadi. Masuk, ya? Betul, iya. Oke. Okay. Makasih email Pak. Microsoft-nya, iya. Kemudian di sini silahkan kalau mau diisi juga boleh, tidak juga tidak apa-apa ya. Jadi silahkan di sini kode negaranya Indonesia, kemudian nomor teleponnya memang ini diperlukan ya. Diisi Pak saja Reno. Apa Ibu ya, insya Allah tidak masalah. Ya silahkan. Bu. Untuk work emailnya itu tadi saya menggunakan email instansi Pak, salah ya? Iya, tidak salah apa-apa gimana? Ibu. Tidak apa-apa ya. Oke. Tidak apa-apa ya. Tadi kita membuat akun Microsoft kan karena untuk Bapak Ibu yang tidak bisa masuk dengan email instansi ya, kita buat akun Microsoft. Tapi kalau memang ada akun email instansi ya tidak perlu membuat akun Microsoft, jadi tidak menjadi masalah. Ya, terima kasih Pak Reno. Ya Ibu, sama-sama Ibu. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah di sini saya sudah masukkan informasi yang diwajibkan, kemudian saya klik centang di sini ya. Kemudian kita klik continue. Nanti akan dibawa. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau tampilannya sudah open in Word seperti ini ya. Ini artinya kita berhasil membeli dalam tanda kutip. Ya, kita membeli tapi nggak bayar ya. Dalam tanda kutip aplikasi ini sudah masuk ke akun kita gitu. Jadi ini sudah menjadi milik kita. Nah, berikutnya kita akan open in Word ini ya Bapak Ibu ya. Berikutnya kita akan open in Word ini, saya tampilkan semua ini ya. Oke, tampilannya satu desktop ya. Ketika kita sudah seperti ini, sudah muncul tulisan Mendeley Site, kemudian open in Word. Nah ini kita klik open in Word, Bapak Ibu ya. Kemudian ada mungkin ada kotak dialog ya, seperti ini. Ini bisa jadi ada, jadi bisa jadi sudah tidak ada ya. Di komputer saya ada nih. Do you want to allow this Microsoft Word? Kita klik allow ya. Nah, kemudian kalau plugin Mendeley Site itu sudah terinstall di Microsoft Word, maka akan muncul halaman seperti ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah sampai pada tahap ini, selamat, berarti Bapak Ibu sudah berhasil menginstal Mendeley Site-nya. Go, silahkan sampai di sini dulu, mungkin yang mengalami kendala silahkan disampaikan atau mungkin bisa resign. Ya, ya Mas, saya belum bisa. Saya masih muter-muter aja. Muter-muternya untuk sign in ke akun Microsoft ya? Iya. Oh ya, mungkin bisa di refresh Bu atau ditutup dulu browsernya mungkin. Gimana browsernya tutup? Ya, ditutup lalu dibuka lagi ya. Ini oh ya, tutup ya. 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 Maaf Mas Reno. Ya, silahkan Bapak. Saya sampai di get started with the add-in open in Word. Ya, silahkan diklik open in Word Pak Zaki. Tapi enggak ini. Mandek gitu, cuman gitu enggak keluar yang kayak Mas Reno tadi itu. Oke, Pak Zaki kalau boleh tahu untuk Microsoft Word-nya Pak Zaki versi berapa Bapak? Versi berapa ya? Oh iya. Mungkin di bawah 2016 mungkin Pak ya? Belum tentu Bapak, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama betul tadi, jadi Microsoft Word-nya ada di bawah 2016. Atau kemungkinan kedua, masih terinstall plugin Mendeley desktop-nya. Ya. Oh gitu. Ya bisa jadi karena masih ada plugin Mendeley desktop, akhirnya nggak mau akur dua-duanya gitu. Oh. Nah maka. Nah, caranya bagaimana Pak? Troubleshootnya Bapak Ibu kalau mengalami kendala seperti itu gitu ya, Bapak Ibu bisa membuka Mendeley desktopnya atau membuka Mendeley desktop ya. Kemudian di bagian tool di sini. Di sini ada tulisan uninstall Microsoft Word plugin. Oh, tunggu dulu. Ya, Pak. Berarti kita masuk ke Word dulu ya. Kalau untuk menguninstall Microsoft
Word pluginnya tidak perlu masuk ke Word, Pak, tapi masuknya ke Mendeley Desktop. Mendeley Desktop, terus? Ya, kemudian di bagian Tools. Tools, toolbar atas ini, Pak. Sebentar, Mas Reno. Kalau seandainya Word kita itu memang di bawah 2016, totally tidak bisa gitu ya? Iya, Bapak. Memang itu belum disupport oleh Mendeley Site. Iya, iya. Berarti... saya harus pastikan itu dulu, Mas Reno. Oh iya, baik. Saya tidak begitu paham. Siap, siap. Bapak nanti mohon mohon ini, Pak, nanti share ke saya hasilnya seperti apa. Supaya kalau ada kendala, saya bisa bantu. Mendeley-nya bukan desktop. Yang jelas sekarang itu, Mendeley apa ya tadi. Saya tidak bisa open input, itu tidak bisa gitu. Oh tidak, tidak merespon gitu ya, Pak ya. Iya, tidak merespon. Nah. Oke, oke. Saya coba buka di Mendeley desktopnya. Tapi mau saya... off kan atau saya matikan, takutnya memang Word-nya yang bermasalah. Oh ya, okay, betul, Mas. Okay, Word saya Word 2010, berarti itu masalahnya. Oh ya, baik, Bapak. Ya, berarti ya, memang ya, belum support ya, Bapak ya. 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 Berarti nanti saya harus upgrade dulu ya. Harus upgrade, saya... betul, Bapak. Untuk Microsoft Word-nya harus di-upgrade. Bisa 2016 ke atas atau mau yang 365. Atau 365 ya. Ya, 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 betul. 2016 atau 365. Iya. Nanti kalau sudah di-upgrade, langkah-langkahnya sama persis itu, Mas Reno ya. Betul, betul, Pak Zaki. Sama persis nanti insya Allah dengan panduan yang tadi saya berikan di materi juga insya Allah bisa nanti diikuti. Mas. Oh, oh. Baik, makasih sebelumnya, Mas Reno. Iya, Pak Zaki. Mas Reno, halo. Iya, Bu Yusmania. Halo. Saya harus ini dulu ya, Mendeley desktopnya. Bu Yusmaniar sampai di mana, Ibu? Mohon izin. Itu tadi kan nggak bisa terus tuh karena kayaknya tabrakan antara yang baru sama yang lama gitu ya. Oh iya, sudah muncul tulisan open in Word tadi belum, Bu Yusmaniar? Oh, enggak, ini saya karena nggak muncul di ya di masukin email dan itu saya main nggak bisa, jadi karena ada Mendeley desktop jadi saya harus uninstall dulu ya. Oh iya, cuman uninstall pluginnya saja, Ibu, di bagian oh, iya, ini. Iya, iya. Ya. Jadi tidak perlu uninstall Mendeley desktopnya, tapi hanya pluginnya saja yang kita ini. Izin Mas Reno. Reno. Di Bapak Pak Ibu, Reno, saya belum berhasil masuk ke Word-nya ya, Pak Reno. Mas Reno sudah lama tadi resign. Baik, Ji, sebentar ini saya ke Bu Dewi, nggih, Bu Dewi ada masalah apa, Bu Dewi? Saya sudah uninstall plugin-nya di Mendeley Desktop. Kemudian okay, saya sudah masuk kembali ke Open in Word. Tapi setelah saya klik itu tetap nggak jalan. Ini apa ya? Versi Microsoft Word pada sudah 2016, nggih? Saya menggunakan Microsoft Word 2011. Apa itu yang terakhir malahan? Iya. Tahu tapi, versi dari mana ini ya? Tahu versinya tahu biasanya versi dari about ya, Bu Dewi ya, kan bisa dilihat seperti ini ya. Di bagian about Microsoft Word-nya itu nanti bisa dilihat versinya berapa. Oke, di situ silakan. Nah, atau begini ya. Berapa, Bu? 10. Oh, jee, berarti sama mereka, Bu kasusnya. Sama dengan Pak Zaki, berarti. Oh, berarti solusinya harus install update yang 2016. Jee, betul Bu Dewi, berarti memang belum bisa menggunakan Mendeley Site. Jee. Nah, kalau Bu, itu misalnya double penggunaan Mendeley Desktop sementara sudah menginstal Mendeley MRM, tidak apa-apa ya, tidak dipakai. Iya, tidak apa-apa kalau itu. Kalau soal Mendeley Desktop sama Mendeley Reference Manager ada di komputer yang sama tidak masalah. Oh iya. Oke. Yeah. Mohon izin Bu Luna. Iya Pak Reno. Yeah. Ini kok saya keluarnya nggak bisa keluar ya di buat saya ya. Ya yeah, tulisannya apa? Some file contain virus ya. That can... Oh, iya. Aduh. Iya. Kenapa ya Bu ya kalau seperti ini ya? Makanya ini keluar gini terus Pak Reno. Yeah, yeah. Jadi Word-nya, masuk ke Word-nya nggak bisa.
Ini problem khusus di Microsoft Word-nya kalau seperti ini ya, Ibu ya. Nanti saya pandu secara khusus nggih, Bu Luna nggih. Nuwun sewu. Wah, asik. Terima kasih Pak Reno. Untuk Bapak Ibu yang mengalami masalah luar biasa ini. Mas Reno ini. Nggih. Kemudian ini untuk plugin-nya aja enggak bisa. Bu Rian Marina ini ya. Ini sudah benar ya. Jadi memang ya oke, okay. Di enable editing saja. Jadi memang begini ya Bapak Ibu ya, ketika kita sudah berhasil masuk ke tampilan ini, itu memang posisinya ini tidak bisa kita edit ya. Yang ini memang tidak bisa kita edit. Ini kalau saya ngetik begini memang tidak jalan. Karena apa? Karena ini adalah pemberitahuan dari Mendeley bahwa kita sudah berhasil menginstal Mendeley Site di Microsoft Word kita, begitu. Untuk kita mengedit bagaimana? Caranya kita harus duplikat dulu karena kita mau mengedit file yang lain ya, kita simpan seperti ini. Baru kemudian nanti kita bisa mengedit. Nah, kalau sudah kita edit baru kita bisa ngetik ya, Bapak Ibu ya, gitu. Jadi memang tampilannya yang tadi tidak bisa kita masukkan citasi, kita tidak bisa mengedit dan seterusnya gitu. Nah, ini mohon izin Pak Reno, menyampaikan barangkali Bapak Ibu mengalami kendala yang apa yang khusus ya. Itu nanti saya akan tangani secara khusus karena saya ingin juga memandu teman-teman yang barangkali sudah berhasil install Mendeley Site lalu ingin mengutip nanti bagaimana begitu ya. Jadi nanti saya akan melanjutkan terlebih dahulu. Insya Allah nanti akan saya berikan sesi untuk kita tanya jawab lagi ya. Mohon izin ini saya lanjutkan terlebih dahulu. Nah, jadi ini kita sudah berhasil menginstal. Bapak Ibu silahkan bisa cek ya ketika Bapak Ibu sudah merasa menginstal Mendeley Site apakah berhasil atau tidaknya, bisa cek di sini ya. Di bagian referensi sini kalau ada Mendeley Site di sini berarti sudah terinstal. Iya. Berarti ini sudah terinstal kalau di bagian references. Mungkin pas klik open in Word tadi tidak muncul tampilan ini, tetapi sudah ada Mendeley Site berarti itu sudah terinstal gitu ya. Itu sama seperti kita ngecek Mendeley Desktop di sini berarti sudah ada. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita memasukkan kutipan ya. Cara memasukkan kutipan kalau dengan Mendeley Site itu bagaimana? Nah, caranya adalah lebih mudah Bapak Ibu kalau dengan Mendeley Desktop kita harus klik di sini, kemudian kita masuk ke Mendeley-nya dulu, kita browsing ya artikelnya yang mana, kemudian kita pilih. Nah, kalau di Mendeley Site itu kita kalau ingin memasukkan kutipan ya, sebagai contoh misalnya di sini saya memasukkan kutipan ya, di sini saya klik Mendeley Site. Kemudian saya tunggu sebentar untuk loading. Mungkin Bapak Ibu akan diminta untuk sign in untuk penggunaan pertama ya. Silakan nanti sign in dengan akun Mendeley. Ingat, sign in dengan akun Mendeley, bukan sign in dengan akun Microsoft ya. Nanti keliru dengan akun Microsoft, tidak ada perpustakaannya nanti. Akun Mendeley-nya dari mana tadi, Mas? Pak Zaki sudah pernah menggunakan Mendeley, Pak Zaki? Iya, Mendeley Desktop. Iya. Oh, akun itu ya. Ya, kalau Pak Zaki sudah pernah menggunakan Mendeley Desktop, insya Allah akun Mendeley-nya bisa digunakan juga Pak di sini ya. Jadi, wah lupa bahkan Mas, apa akunnya? Gimana caranya? Wajahkan akun nih. Pak Zaki atau Bapak Ibu yang mungkin lupa akunnya, nanti silahkan ya. Bisa klik di sini Pak Zaki. Di mana itu? Diklik di bagian sini ya. Kita menggunakan pilihan lupa password juga bisa Bapak nanti kalau memang ada masalah ya. Jadi di sini kalau kita kembali ke Mendeley Desktop nanti di sini akan kelihatan ini akunnya yang digunakan tuh email yang mana. Oh di apa tuh help. Di file Pak, file. File. Ya. Di file, file. Oh iya. Kan ada emailnya. Ya, oh itu. Email ini ya. Betul. Nah itu nanti yang Bapak Ibu gunakan untuk sign in ke Mendeley Site-nya. Dan nanti silakan. Sebentar Mas Reno. Maaf yang lain juga. Berarti kemarin kalau di Mendeley Desktop itu bisa menggunakan email bebas Mas ya?
maksudnya untuk registrasinya atau sign ya, registrasi apa? Di awal itu. Oh iya, iya kalau ya, untuk registrasinya bebas ya. Kita bisa bebas, menggunakan ya. Bebas. Kita enggak harus email kantor, enggak harus email ini, kita bisa menggunakan oh, bebas. Oh iya. Iya. Karena email saya ini ternyata Gmail yang dipakai untuk desktop kemarin. Oh iya, iya. Tidak sama dengan yang email set yang mandiri set sekarang ini kan itu. Supaya perpustakaannya sama lebih baik sama Pak Zaki. Oh iya. Ya, tadi iya, waktu iya. Akun Microsoft itu kan sebetulnya hanya sarana untuk kita download Mendeley site-nya download, saja. Oh, hanya itu saja ya. Ya, tapi kalau untuk login ke Mendeley-nya kita tetap menggunakan akun Mendeley kita. Iya. Makasih ya. Mas, makasih. Iya, Pak Zaki. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kalau kita ingin memasukkan kutipan itu ini ya, posisi seperti ini ya. Posisi seperti ini misalnya kita sedang mengetik. Ini saya akan berikan contoh misalnya sebagai contoh di sini saya sedang mengetik contoh insert citation. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, kemudian misalnya saya ingin memasukkan kutipan di sini. Saya ke bagian references, kemudian saya klik Mendeley site. Nah, akan tampil seperti ini ya, ada tiga ini. Ini kalau saya sudah sign in, tampilannya akan seperti ini. Tapi kalau misalnya belum sign in, maka Bapak-Ibu perlu sign in terlebih dahulu. Nah, di sini, di bagian atas ini ada navigasi untuk kita mengakses barangkali di Mendeley kita itu ada beberapa folder misalnya ya. Misalnya ada folder ini di perpustakaan saya, ada folder penelitian metafisika informasi. Kemudian ada folder penelitian Society 5.0, ini sudah saya kelompokkan. Nah, ini kita bisa mencari referensi di sini, all references, atau secara khusus langsung nyari di bagian sini. Nah, saya akan langsung klik all references, kemudian saya masukkan misalnya artikel saya sendiri ya. Nah, keuntungan kalau kita menggunakan Mendeley site itu apa, Bapak Ibu? Kita bisa memilih beberapa referensi sekaligus untuk kita masukkan ya. Di sini misalnya saya ingin memasukkan ini, kemudian saya masukkan ini, lalu memasukkan ini, saya bisa langsung insert tiga citasi ya di sini ya, lalu akan masuk seperti ini ya. Nah, kemudian saya akan tambahkan. Kemudian saya akan tambahkan lagi citasi di naskah ini, yaitu sebagai berikut. Ya, saya masuk lagi. Sekarang saya akan ngambil dari tulisan Kuncara Ningrat misalnya ya, ini. Kemudian tulisan Prof. Kunto Wibisono misalnya saya masukkan di sini 2. Lalu saya klik insert citation. Nah, ini masuk. Ya, di sini sudah masuk. Kalau ingin merubah format bagaimana? Tinggal kita ke citation style di sini. Lalu kita pilih misalnya Chicago, kita update citation-nya. Kemudian IEEE kita update citation-nya. Atau Vancouver, silakan Bapak Ibu bisa memilih model citasi yang mana saja ya. Yang penting sudah disupport oleh Mendeley. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan American Psychological Association yang 7th edition ya. Kita klik update citation style, kemudian katakanlah saya sudah selesai menulis, lalu saya akan membuat daftar pustaka. Nah, di sini satu fitur Mendeley yang paling sering banyak digunakan adalah ini ya, memasukkan citasi dan daftar pustaka. Caranya bagaimana? Geografi. Kita taruh ya, kita letakkan kursornya di sini, kemudian kita klik insert bibliografi ya Bapak Ibu ya, kita klik insert bibliografi, kemudian kita klik di sini continue, lalu akan terformat ya Bapak Ibu ya, di sini sudah terformat seperti yang kita inginkan. Nah, ini kita bisa merubah formatnya sesuai yang kita inginkan seperti ini. Jadi semudah itu ya Bapak Ibu ya untuk kita menggunakan Mendeley site di Microsoft Word, dan
Nah, dengan demikian kalau kita sudah menggunakan Mendeley Site itu kita sepenuhnya sudah beralih dari Mendeley Desktop ya ke Mendeley Site. Nah, izin kalau, Pak Reno. Pak Ishak sebentar. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Mendeley Site, ini Bapak Ibu bisa memilih dua referensi ya, bukan dua referensi, dua software. Bapak Ibu mau menggunakan Mendeley Desktop untuk mengelola referensi bisa. Atau kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Mendeley Reference Manager juga boleh gitu. Jadi dua-duanya itu boleh digunakan. Ini seperti yang saya gunakan misalnya ya. Misalnya Bapak Ibu bisa melihat di sini. Kalau Bapak Ibu perhatikan di laptop saya ini, saya menginstal ada Mendeley Desktop di sini. Ada Mendeley Desktop, kemudian saya juga menginstal Mendeley Reference Manager. Nah, di sini. Jadi dua-duanya saya pasang, saya install, ini tidak masalah, dua-duanya akur ya Bapak Ibu ya, tidak perlu misalnya satu diinstal, satu harus diinstal, tidak masalah. Oh, berarti tiga sekaligus bisa Pak Reno ya. Tiga sekaligus juga bisa. Jadi ini bisa digunakan semua. Bedanya apa? Cuman bedanya kalau Bapak menggunakan Mendeley Site, plugin Mendeley Desktop-nya harus di-uninstall yang ada di Microsoft Word-nya gitu. Tapi tetap masih berfungsi walaupun dia plugin-nya di-uninstall. Biasanya nanti ada Mendeley Desktop-nya tetap berfungsi Bapak, cuman untuk proses memasukkan citasinya biasanya yang akan menjadi masalah. Jadi tidak kalau misalnya ada plugin itu kadang-kadang nanti error, nggak mau digunakan gitu. Berarti sama saja kita disuruh milih gitu Mas Reno ya. Betul, betul Bapak. Memang kita kan memang diarahkan untuk mengupdate ke Mendeley ya, ke Mendeley Reference Manager. Jadi kita siap-siap saja ya Bapak Ibu ya untuk berarti gunakan. Idealnya ya kita hapus saja gitu ya. Uninstall saja yang silakan Bapak senyamannya saja nggih. Mau diinstal boleh, mau tetap digunakan diuninstall juga tidak apa-apa. Tadi Pak Ishak ingin menyampaikan apa Bapak? Mohon izin. Iya, Pak. Saya punya tampilan Pak, saya kirim tadi di WA. Itu Mendeley-nya masih di tengah, bukan di pinggir. Mendeley-nya masih di tengah, belum di pinggir. Kayak masih Mendeley apa ya yang? Mendeley Desktop. Desktop ya. Oh. Iya, kan mestinya kan di pinggir ya, di pinggir atas bukan. Kiri ya, kiri atau kan. Iya. Betul. Gimana Pak? Iya, ini mohon izin Pak Ishak. Versi Microsoft Word-nya sudah yang baru ya Pak Ishak ya? Iya Pak. Oke, tadi ketika klik open in Word, tadi bisa langsung mengarah ke sini Pak? Jadi ada tampilan di atasnya itu dipilih allow itu baru saya open, masuk. Dan ini berhasil seperti ini ya, tampil seperti ini ya? Ya, cuma ketika saya klik referensi itu simbol Mendeley-nya bukan di pinggir begitu. Ya. Tapi masih sama dengan desktop. Oke, ini masih terinstall. Baik, Pak Ishak, kalau seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu, Pak Ishak ini sudah menginstal Mendeley Site tapi ininya tidak muncul di pojok kanan atas ya, tulisan ya, ini ya. Betul. Mendeley-nya tidak ya. Muncul begitu tetapi munculnya justru masih di sini ya, masih ya. Di citation. Oke. Ya. Pak Ishak dan Bapak Ibu yang barangkali mengalami kendala yang sama, kalau seperti ini berarti artinya plugin Mendeley Desktop itu masih terinstal di aplikasi Microsoft Word Pak Ishak ya Pak. Jadi kalau saran saya Pak Ishak bisa mencoba untuk menginstall pluginnya. Uninstall ya? Iya. Ya, menginstall pluginnya lewat sini Pak, lewat tools. Yeah. Mendeley, kemudian tool uninstall, kemudian nanti dicoba lagi untuk menginstall Mendeley site-nya. Oh, diulang lagi? Iya, untuk proses instalasinya gitu. Nanti kalau misalnya belum muncul, coba nanti saya pandu secara khusus itu. Mungkin ada. Oh, iya. Terima kasih Pak Reno. Di sana ya. Yeah. Seharusnya ketika copot pluginnya maka akan muncul yang Mendeley Site. Muncul ya, iya. Oke. Punyanya Bu Ari Widya Murni ini sudah berhasil ya. Sudah saya berhasil. Belum Pak Reno. Saya sama seperti Pak Ishak tadi.
kami lagi desktop. Oh iya, desktopnya yang lama. Tolong ya, ya. Jadi tampilannya di depan Ari ini. Belum lebih canggih, Pak. Bu Ari ini belum punya Mendeley desktop atau belum punya akun Mendeley? Ya, harus dimatikan dulu desktop. Makanya saya punya Mendeley desktopnya itu, Pak. Ini pertama kali saya. Oh, Mendeley desktopnya belum. Kalau akun Mendeley sudah punya, Bu Ari. Kamu sekarang posisinya di mana? Akun Mendeley belum. Jadi, ya, saya mengikuti hanya yang dari jenengan aja. Oh, baik-baik. Eh, kalau begitu berarti memang Bu Ari belum memiliki akun Mendeley ya, berarti ya. Iya. Oke, baik. Nanti Pak Reno, saya mau bertanya, Pak. Iya, Bapak, mohon izin sebentar untuk proses PDF kirim ke saya dan kamu posisi di situ dulu, jangan. Mohon izin Bapak Ibu ya. Suaranya jadi ini campur-campur. Bapak Ibu, untuk yang belum memiliki akun Mendeley seperti Bu Ari tadi, silakan bisa menggunakan panduan yang saya kirimkan, Ibu, di Mendeley Pocket Guidebook ya. Di e-book Mendeley-nya saya sudah memberikan panduan untuk registrasi akun Mendeley-nya. Insya Allah bisa dengan mudah nanti ya, Bu Ari ya. Iya, Pak. Untuk membuat akunnya. Saya mau bertanya. Ada kendala silakan disampaikan. Oke, Bapak, siapa ini Bapak? Pak Puji, Pak. Pak Puji. Silakan Pak Puji, apa yang bisa saya bantu? Ya, Pak Puji Santoso, Pak, dari Medan, Pak. Ya, siap Bapak, silakan Bapak. Ya, saya masih terus terang memang masih bingung, saya terutama membuat akun Microsoft tadi belum berhasil. Oke. Kemudian nanti ya memang ya saya juga minta mohon dibantu juga nanti secara khusus juga ya Pak Reno. Baik, Pak Puji, ya. Terus kemudian kedua, kalau kita mau mengedit metadata dari Mendeley site ini bagaimana Pak ya? Kemudian kalau kita mau masang importernya, web importernya bagaimana ya Pak? Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih Pak Puji ini atas pertanyaannya ya. Kita kembali sedikit ke Mendeley yang basic. Bapak Ibu mohon izin, ini saya menyampaikan Pak Puji dan Bapak Ibu yang lain tadi. Saya baru tahu ternyata di sini ada yang belum memiliki akun Mendeley juga ya. Sebenarnya kalau awalnya ya Bapak Ibu ya, kegiatan kami sebetulnya Bapak Ibu yang ingin berpindah dari Mendeley desktop ke Mendeley site gitu. Jadi memang asumsi kami Bapak Ibu sudah memiliki akun Mendeley, kemudian sudah punya Mendeley desktop, sudah punya perpustakaan dan seterusnya. Sehingga saya sudah, Pak. Saya sudah punya akun. Oh, sudah ada. Sudah ada akun desktop Mendeley desktop saya sudah ada. Cuman ini kan karena ini mau beralih ke Mendeley site ini, ya. Dan diharuskan memakai akun Microsoft. Nah ini yang saya masih bingung. Ya, baik Pak Buci, untuk akun Microsoft itu Bapak, itu sebetulnya hanya sarana kita untuk bisa mendownload Mendeley site-nya Bapak. Jadi setelah Bapak bisa mendownload Mendeley site ini, sebetulnya akun Microsoft-nya diabaikan tidak apa-apa. Yang penting tidak lupa dengan alamat emailnya dan passwordnya. Karena apa? Siapa tahu nanti ada masalah di Mendeley site-nya, kemudian perlu diinstal ulang misalnya, maka harus login lagi dengan akun Microsoft-nya. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan ke Pak Zaki juga, untuk updating metadata di Mendeley site itu masih kita menggunakan akun Mendeley kita yang lama. Dan proses updatingnya itu Pak Puji bisa memilih mau diupdate dengan Mendeley desktop boleh, mau diupdate dengan menggunakan Mendeley Reference Manager juga boleh. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau Mendeley desktop itu kita proses sinkronisasinya manual. Jadi kita tidak bisa ketika kita ngupdate kemudian otomatis nanti terupdate di Mendeley site, itu tidak gitu ya, karena kekurangan Mendeley desktop adalah proses sinkronisasinya itu manual, tidak otomatis. Kalau Bapak ingin yang otomatis maka menggunakan Mendeley Reference Manager. Nah, kalau Mendeley Reference Manager ketika kita ngupdate selama kita connect dengan internet, maka
proses updatingnya akan berjalan dan bisa langsung kita akses di Mendeley site. Oh, itu bedanya seperti itu Pak Puji. Oh, siap. Akan siap. Memilih Mendeley Desktop atau Reference Manager disilahkan. Nah, di sini saya menggunakan Mendeley Desktop ada, Reference Manager juga ada. Jadi dua-duanya saya gunakan. Oke, oke. Gitu. Oke. Oke. Terima kasih Pak Puji pertanyaannya. Oke, berikutnya ke Bu Dewi ya. Ya, Mas, kan tadi di dalam tampilan spreadsheet itu setelah kita insert bibliografi itu kan di kolom chat saya judul itu masih sama misalnya, kita datanya masih sama. Nah, itu mengeditnya di bagian mana kalau pakai spreadsheet? Yeah, metadatanya sama seperti yang jawaban saya untuk Pak Puji tadi, Bu Dewi. Jadi metadata itu ngeditnya kita pakai MRM atau kita pakai Mendeley Desktop. Jadi kita tetap menggunakan itu. Oh, yeah. Wala, berarti masih pakai desktop juga ya? Yeah, untuk apa namanya? Untuk proses updating metadatanya kita tetap ke desktop ya. Berarti kalau Desktop atau nggak perlu dihilangkan itu. Berarti ya? Iya, karena kan kita tetap menggunakan apa namanya ya? Itu ibaratnya rak perpustakaan kita tetap ada di situ. Desktop itu ya. Nah nanti katanya kalau 1 September 2022 sudah tidak bisa menginstal desktop, terus gimana? Memang itulah kenapa kemudian kita perlu untuk mempelajari fitur Mendeley Site ini, Bu, dan nanti menggunakan Mendeley Reference Manager. Mendeley Reference Manager. Ya, betul. Berarti tampilannya, berarti mengeditnya katanya di desktop. Berarti kan sebenarnya walaupun pakai Mendeley Site kita tetap harus pakai desktop karena ngeditnya hanya bisanya di desktop gitu. Atau gimana? Mendeley itu menyediakan 3 aplikasi, Bu, untuk Mendeley Site, kemudian Mendeley Desktop dan Reference Manager. Nah, yang desktop ini tadi saya sampaikan ketika menjawab pertanyaan dari Pak Puji tadi, untuk proses updating metadata itu memang kita perlu Reference Manager. Nah, Reference Manager ini disupport desktop. Oleh desktop ataupun Reference Manager, dua-duanya bisa. Bedanya apa? Tadi saya menyampaikan Mendeley Desktop itu sinkronisasinya manual. Jadi kalau kita nyimpan di internet, nggak langsung tampil di Mendeley Desktop kalau kita belum pencet tombol synchronize. Cuman kalau Mendeley Reference Manager itu sudah langsung sinkron secara otomatis. Masuk library. Jadi tampilannya saya sedikit sampaikan perbedaannya ya, Ibu. Jadi kalau Mendeley Desktop itu kita perlu sinkronisasi manual seperti ini dengan klik tombol synchronize ya di bagian kiri atas ini. Sementara kalau Mendeley Reference Manager itu dia akan sinkron secara otomatis. Kapanpun kita menambahkan referensi dari internet menggunakan Mendeley Web Importer misalnya, nanti dia akan disinkronkan secara otomatis ke Mendeley Reference Manager ini. Kemudian fungsi lainnya juga di sini ada notebook. Kita bisa membuat catatan di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi di samping ada anotasi untuk kita membaca PDF-nya juga ada notebook. Dan ini sangat memudahkan kita ya kalau kita meneliti kemudian kita membaca artikelnya di sini. Kita ingin membuat catatan ini sangat mudah gitu. Jadi ini misalnya catatan buku. Nah di sini kita akan ketik itu mudah. Artinya ini terintegrasi ketika kita membaca PDF. Kita mengelola perpustakaannya, kemudian kita membuat catatannya, ini cuma perlu satu alat, yaitu namanya Mendeley Reference Manager. Berarti nanti kalau sudah lewat 1 September 2022, udah nggak bisa pakai desktop, berarti harus sekarang download desktopnya gitu nggak? Ya, mulai belajar Reference Manager dengan Mendeley Site ya, Bu Hani ya. Nah, enggak, kalau sekarang pertanyaan Mbak siapa tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana mengubah metadata di Mendeley Site. Ya, pertanyaan kan begitu ya kalau enggak salah nggih. Iya, iya betul. Terus di mana kita mengubah metadata kalau menggunakan Microsoft pakai Mendeley ini site ini. Microsoft site. Kalau dengan Mendeley Site tidak bisa, Ibu. Jadi tetap kita perlu satu tambahan, yaitu Mendeley Reference Manager atau Mendeley Desktop. Kalau
Ya udah berarti kan balik lagi. Pakai harus pakai desktop. Ya oke, okay, makasih ya Mas Rino, makasih. Oke, berarti masih. Cuman bedanya kan desktop. Mas Rino, makasih. MRM-nya aja. Di mana mengubah metadata di MRM-nya? Iya, Bu. Jadi Bu Dewi, sebetulnya ya betul Ibu Hani tadi, memang Mendeley desktop juga sampai sekarang pun sebetulnya digunakan juga masih bisa. Ini sebetulnya hanya apa ya, untuk mengantisipasi karena nanti tanggal 1 September itu kan kita sudah tidak bisa menggunakan Mendeley desktop lagi gitu. Jadi sambil menunggu waktu itu sampai, kita mulai belajar untuk beralih ke Mendeley site dengan Mendeley Reference Manager. Nah, sehingga kita memang tetap butuh Mendeley Reference Manager ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau cara kita mengubah metadatanya seperti apa, ini kita gampang ya. Jadi kita tinggal klik di sini, kemudian kita, sebagai contoh ini adalah tampilan Mendeley Reference Manager saya ya, bukan Mendeley Desktop ya Bapak Ibu ya. Jadi saya sudah menggunakan Mendeley Reference Manager di sini. Saya katakanlah memilih satu referensi di sini ya, sebagai contoh misalnya. Nah, ketika saya memilih di bagian kanan, ini akan muncul metadata ya, mulai dari judulnya, kemudian nama penulisnya, lalu abstrak di sini bisa kita tambahkan, kemudian file kalau kita ingin tambahkan dari komputer juga bisa, atau kalau misalnya kita ingin mendapatkan dari internet, kita tinggal klik get PDF di sini ya, kita bisa klik di sini, nanti akan mendapatkan PDF-nya. Nah, kalau kita ingin mengubah metadata, simpel saja. Jadi kita tinggal memilih yang mana yang akan kita ubah. Misalnya namanya di sini tinggal kita masukkan. Kemudian judul artikelnya juga tinggal kita masukkan ya di sini ya. Dan kita bisa lihat ketika mengubah di sini Bapak Ibu langsung sinkron ya. Di sebelah kanan atas ini bedanya Mendeley Desktop dengan Mendeley Reference Manager adalah di sini. Jadi ketika kita mengubah nama misalnya, kita kasih spasi atau kita kasih titik di sini, maka seluruh data kita akan tersinkronkan secara otomatis di sini. Nah, kalau di Mendeley Desktop tidak bisa seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini satu hal yang akhirnya diatasi oleh Mendeley, karena selama ini memang problem Mendeley Desktop itu tidak bisa sinkron secara otomatis gitu ya. Dan ketika sinkron prosesnya lama sekali gitu ya. Prosesnya lama, terkadang menjadi masalah. Ini saya menyampaikan seperti ini karena kemarin ketika kami menyelenggarakan pelatihan Mendeley, saya buat grup di sini dengan anggota 10 orang. Ini proses sinkronisasinya Masya Allah ini ya, lamanya. Lama sekali. Jadi di peserta yang satu sudah muncul, di peserta yang lain belum muncul, di ini belum muncul gitu. Berbeda kalau kita menggunakan Mendeley Reference Manager, ini proses sinkronisasinya lebih cepat gitu. Kalau kita ingin mengubah metadata seperti ini ya Bu Dewi, Bapak Ibu juga yang barangkali masih kesulitan untuk mengubah metadata di Mendeley Reference Manager dan juga di Mendeley site-nya, nanti akan tersinkronkan juga begitu. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan lagi? Mau tanya ya, tanggapan Mas Reno, bahwa setelah saya mencermati MRM yang mau diedit metadata, bahwa Mendeley desktop kita usahakan udah bagus dulu, sehingga langsung di MRM-nya itu dia bisa ngefek untuk benar dalam hal citasinya ternyata gitu. Dia akan sinkron langsung dengan MRM. Jadi memang harus mengatur desktopnya sejak awal sebelum nanti expired gitu loh ya. Jadi sebelum kita bersihkan, kita atur MD dulu, nanti dia akan ngefek di MRM gitu ya. Betul sekali Bu Dewi. Ini mumpung Mendeley desktopnya sudah bisa digunakan, masih bisa digunakan ya, monggo silakan di apa ya istilahnya, kalau kita ingin pindah rumah itu kan kita tata dulu. Kita ini sebenarnya masih lama nggih Bapak Ibu nggih, tanggal 1 September, tapi beberapa kendala sudah mulai dialami oleh pengguna Mendeley nggih. Saya kira nggih, saya kira hanya saya saja, hanya beberapa ini
Tapi ternyata untuk pengguna Windows pun juga ternyata sudah ada yang mulai pluginnya tiba-tiba hilang, pas diinstal nggak bisa gitu ya. Nah, saya juga sudah mengalami seperti itu. Sekarang saya mau tidak mau harus menggunakan Mendeley Site dan Mendeley Reference Manager begitu. Nah, beberapa teman Mendeley Advisor ya, Bu Dewi ya, itu ada yang kampanye mulai kita gunakan Zotero gunakan ini gitu. Tetapi Bapak Ibu, saya sudah bolak-balik pasang install gitu ya. Zotero, Mendeley. Bagi saya Mendeley masih tetap yang paling bagus ya. Karena Zotero itu ya ada kekurangan yang apa ya? Saya kira tidak bisa dijelaskan ya bagaimana apa proses ininya juga saya kira tidak sebagus Mendeley. Jadi di tengah berbagai macam kendala, mungkin ada problem ini dan sebagainya, saya merasa bahwa saya masih mantap pakai Mendeley dibandingkan pakai Zotero, kurang lebih seperti itu. Bu Rahayu, monggo Bu Rahayu silakan. Saya tadi masih nggak paham, tadi kan di Mendeley Site. Terus kalau saya cek di atas Mendeley Site-nya itu sudah ada, tapi kalau saya klik di Mendeley Site-nya itu munculnya ke Elsevier itu. Nah, ya. Kemudian yang dijelaskan ini kayaknya beda. Nah, ini apa? Memang kita membuka dua laman, ini yang Mendeley referennya atau seperti apa? Mohon maaf tadi pas nanti mati telepon, jadi ini kok ini gitu. Baik, baik. Bu Rahayu, untuk saya jawab satu persatu ya. Untuk di tampilan Microsoft Word-nya tadi, ketika klik Mendeley muncul logo Elsevier tadi itu karena memang Bu Rahayu perlu untuk sign in terlebih dahulu ya, Ibu ya. Jadi memang di Mendeley Site itu kalau sudah sign in, nanti begitu diklik maka tampilannya akan memberikan pilihan kita untuk mengedit dan memasukkan kutipan gitu ya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Tapi kalau belum sign in, memang tampilannya akan Elsevier, logo Elsevier seperti itu memang. Itu betul sekali. Tidak apa-apa nanti. Nah, kadang juga loading seperti ini ya. Nah, seperti ini, terkadang seperti ini gitu. Tapi itu adalah proses untuk sign in masuk gitu. Kemudian betul sekali tadi yang Bu Rahayu tanyakan, kita membuka software lain ini Bu, namanya Mendeley Reference Manager. Ini adalah software baru pengganti Mendeley Desktop gitu ya, yang digunakan bersama-sama dengan Mendeley Site. Gitu. Jadi kenapa kok digunakan bersama-sama? Ya karena memang ini kita gunakan untuk menambahkan referensi, kemudian mengedit metadata dan lain sebagainya. Di sini kita bisa menambahkan PDF juga nanti di sini gitu ya. Ini pengganti Mendeley Desktop. Gitu. Artinya, Dokter Eno. Maaf deh Mas, saya lanjutkan. Artinya ketika membuka Mendeley Reference ini kita sign in sendiri atau mendownload lagi atau seperti apa? Itu yang pertama, yang kedua yang tadi katanya kok punya saya munculnya Elsevier berarti saya belum sign in. Nah, untuk sign in itu yang posisinya di mana? Oh iya, baik. Bu Rahayu, mohon izin Bu Rahayu sudah punya akun Mendeley, Bu? Seingat saya dulu sudah, tapi lama enggak tak cek gitu. Oh iya. Nanti Ibu Bu Rahayu kalau sudah menemukan akun Mendeley-nya lagi, silahkan mengunduh ini ya, software-nya namanya Mendeley Reference Manager. Ini kita gunakan bersandingan dengan Mendeley Site karena ini kita gunakan untuk mengupdate citasi, apa, metadata, referensi, dan lain sebagainya di sini. Jadi nanti silahkan diunduh. Kalau sudah diunduh silahkan sign in. Nah, sign in-nya itu menggunakan akunnya Mendeley Bu Rahayu tadi. Kalau sudah ketemu. Iya. Nanti kalau misalnya mengalami kendala, Mas, cara nyari akunnya gimana? Insya Allah nanti saya bantu. Yang penting Bu Rahayu ingat alamat emailnya nanti. Alamat email kampus kok. Alamat email yang digunakan untuk registrasi di Mendeley, Bu. Nanti akan saya bantu. Tadi ya? Iya, nanti akan saya bantu kalau misalnya kesulitan. Berarti untuk yang sign in tadi yang saya harus mencari di Mendeley yang lama itu ya? Betul, iya. Itu sign in-nya dengan akun Mendeley. Iya. Terima kasih. Bu Sari tadi ya sepertinya. Ya, Pak Dr. Reno mau tanya, Pak. Tadi kan saya nyoba di
suatu tulisan Word yang udah pernah pakai Mendeley desktop ya Pak. Nah itu waktu pakai Mendeley set dia kan error ya Pak. Tapi pas saya buka dari Word baru, terus dia ada dua-duanya tuh Pak, Mendeley desktop ada, Mendeley setnya ada. Nah itu baru bisa. Berarti kalau memang tulisannya yang sebelumnya sudah pakai Mendeley desktop nggak bisa ya Pak ngelanjutin pakai Mendeley set gitu ya Pak ya. Nah, sebaiknya memang nanti metadata yang ada di Mendeley desktop itu Ibu, itu memang kita apa dipastikan sudah tersinkronkan ke Mendeley Reference Manager-nya ya. Yang Mendeley site maksud saya Pak, jadi dua-duanya ya. Waktu itu, tadi itu saya coba, kalau misalnya udah saya udah nulis pakai Mendeley desktop sebelumnya, Mendeley site-nya nggak berfungsi jadi error. Tapi kalau Word baru yang belum ada pernah pakai Mendeley desktop-nya, baru bisa dua-duanya itu ada gitu Pak. Atas sama kanan gitu. Berarti harus dari awal pakai set gitu ya Pak ya? Betul, betul. Itu problem kompatibilitas ya Bu ya. Sama seperti zaman dulu ada Microsoft Word 2003 terus diedit pakai 2000 ini akhirnya nggak bisa dibuka di 2003 kayak gitu itu. Jadi problemnya kayak gitu ya Pak. Iya. Iya. Terus satu lagi Pak, kalau misalnya kita nanti tetap pakai Mendeley desktop nih misalnya Pak setelah September tadi ya Pak. Nah, itu kendalanya nanti di sinkronnya itu berarti nggak bisa lagi ya Pak. Maksudnya pas kita masukkan ke web importer itu ya Pak, biasanya ada tulisan kita web pakai Mendeley web importer ya. Nah, biasanya kan itu saya pakai kayak gitu terus saya sinkronkan ke Mendeley desktop ya. Nah, berarti itu nggak bisa lagi ya, Pak ya? Iya, nanti kalau Mendeley desktop sudah nggak bisa gunakan kan nggak bisa sinkron lagi, Bu. Gantinya menggunakan Mendeley Reference Manager ini. Oh iya, iya berarti nggak perlu dipakai lagi gitu ya, Pak ya. Nah, untuk proses sinkronisasinya kan ini lebih oke ya, lebih otomatisnya ya, lebih. Iya. Makasih, Pak. Iya Bu Sari, terima kasih. Bapak Ibu mohon izin ini waktu menunjukkan pukul 15 lebih 7 menit ya. Tidak semua pertanyaan bisa kami jawab. Ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang barangkali juga tidak bisa maksimal kami jawab ya Bapak Ibu ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti yang kami janjikan, insya Allah grup di WA ya akan tetap bisa kita gunakan. Barangkali Bapak Ibu masih ada kendala ketika menggunakan Mendeley, dengan senang hati silahkan disampaikan ke kami, nanti akan kami bantu kalau misalnya ada kendala instalasi atau download Mendeley-nya, Mendeley site, membuat akun Microsoft misalnya, atau mungkin tadi sempat tertinggal ketika kita sedang membuat akun, monggo silahkan disampaikan ke saya kendalanya ada di mana, nanti insya Allah akan saya bantu ya sebisa mungkin. Kalau memang Bapak Ibu ada kendala, insya Allah akan selalu saya bantu. Mohon izin ini bukan karena bosan atau capek atau apa, tapi mohon maaf ini karena waktunya memang sudah lebih dari yang sudah kita tentukan. Kami khawatir mengganggu persiapan Bapak Ibu untuk beribadah maghrib ya. Jadi mohon izin kita akhiri terlebih dahulu forum kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak saya haturkan atas partisipasi dan keikutsertaan Bapak Ibu dalam kegiatan kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan atau mungkin penjelasan saya yang kurang bisa dipahami atau mungkin ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup atau sebelum kita mengakhiri forum ini, mohon izin kalau Bapak Ibu berkenan kita berfoto sejenak Bapak Ibu untuk mengabadikan ya kebersamaan kita yang sebentar ini. Insya Allah sangat berarti untuk kami karena pada sore hari ini saya mendapatkan banyak sekali kenalan baru ya Bapak Ibu. Terima kasih, ini mohon izin saya save nomornya, mohon izin saya mungkin kadang-kadang menghubungi, ada info yang kami sampaikan. Kalau misalnya mengganggu, mohon diabaikan saja ya. Mohon izin kita berfoto sejenak, Bapak-Ibu. Ada 3 halaman ya. Kita mulai dari halaman pertama. Mohon izin kita foto. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kemudian kita ke halaman 2. Mohon izin kita dokumentasikan. 1, 2, 3. Kemudian di halaman ketiga, 1, 2, 3. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi dan perhatiannya pada sore hari ini. Kita tutup forumnya.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bapak Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Reno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Reno. Sama-sama. Terima kasih, Pak Reno. Sudah sabar. Ibu Yohana, terima kasih. Terima kasih. Masih di chat nanti ya, Mas Reno, kesulitannya. Siap Ibu Yohana, terima kasih. Ya, Bu Dewi, matur nuwun. Terima kasih. Makasih Bu Yosmaniar. Bu Ike, terima kasih. Bu Katriza, terima kasih Ibu. Pak Jaki. Mohon maaf tenan. Sama jadwal kuliah. Ya. Pak Sunati, terima kasih Bapak. Makasih ya. Iya Bapak, ya, terima kasih. Ada enggak Pak Reno WA grup enggak dirubah, enggak di ini ya? Apa tetap WA grup? Insyaallah untuk WA grupnya masih tetap saya aktifkan Ibu. Kalau ada kendala silakan nanti disampaikan. Nuwun Pak Reno, maaf tadi manggilnya ya. Bu Reno. Soalnya ya. Tidak apa-apa Ibu. Tidak apa-apa ya. Terima kasih Jogja, nggih, sugeng siang. Nggih, Bu Dokter, nggih, Bu Dokter Rosi, terima kasih. Izin live nih Pak Reno, Bapak Ibu sekalian. Monggo, 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 silakan. Mohon izin kita akhiri meetingnya Ibu, Bapak. Monggo selamat menantikan berbuka puasa bagi yang menjalankan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.